Ya, kali ini kita akan membahas segmen skuter di gelaran Surya Nation Motorland. Kalian bisa melihat sebuah Vespa yang pertama kali disaksikan adalah sebuah Vespa dengan airbrush bergaya barong Bali yang sangat detail. Vespa-Vespa di sini Vespa klasik, bukan Vespa baru ya. Ada Vespa yang masih sangat original juga. Ada juga Vespa New PX ala-ala drag race. Modifikasinya benar-benar di luar dugaan saya. Kira-kira habis berapa itu? Ada, ya saya tidak terlalu hafal seri-seri Vespa ini. Tetapi warna putih susu ini salah satu favorit saya, karena saya suka yang kalem-kalem. Ada juga Vespa warna janda. Menarik. Lampunya di Vespa janda ini. Ya, lalu ada Vespa yang modern di kelas Matic Scooter. Ini kelas modifikasi dengan biaya yang gak tanggung-tanggung. Skuter pertama ini ada radiator di depan ini ya. Ini juga ada juga Honda Beat, dan ya Anda pasti tercengang melihat motor ini. Di sini ada motor Vario 125 yang bodinya ini adalah bodi 3 dimensi. Motor ini dimodifikasi dengan banyak tumpukan-tumpukan sampah. Ada topeng, ada rantai, ada lampu bekas, ada barongnya juga, ngeri. Ada pistol, saya nggak ngerti apa konsepnya ini, apa sampah masyarakat ini ya. Itu About Art Studio yang membuat ini. Sepertinya motor ini sangat berat. Ya, skuter ini syarat dengan pesan moral ya. Banyak HP bekas dipasang di sana, iPad juga ada. Wow. Nah, yang ini yang paling saya suka sekali ini. Matic Honda PCX. Jadi PCX-nya dibuat bergaya bobber. Luar biasa. Saya selalu mengidamkan dengan motor yang kayak gitu ya. Matic gaya bobber. Saya sangat suka sekali motor ini. Jadi pengen juga bikin satu dengan bahan Yamaha Mio yang murah tentunya.